Panglima TNI mengikuti rapat terbatas secara virtual terkait evaluasi mingguan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 menjelang Natal dan Tahun Baru. Rapat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, dan Menteri Kesehatan memberikan laporan hasil evaluasi PPKM di dalam dan luar wilayah Jawa hingga Bali, serta penyebaran virus COVID-19 varian Omicron, serta angka vaksinasi yang terus meningkat. Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran untuk memperketat antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omicron, terutama di masa Nataru, juga memerintahkan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara agar terus melakukan program serbuan vaksinasi secara masif bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah demi mencakup sebaran vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia.